صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Ustaz Mujib wekdal sasana kawula aturaken. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ما يفعل الله بأذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال أيضا وآشروهن بالمعروف. الآية أما بعد المكرمون والمكرمات para segenap Dewan Asatidz wa Asatidzah, para pembimbing, para pembina Majelis Taklim Hasanah On Air, manapun beliau berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Al-Mukarram, Bapak Ustaz Ali Imran, Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Indasa, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya. Sandriawan, Sandriawati, Hasanah On Air, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jamiah yang hadir pada malam hari ini, zikir sholawat nariyah, darul hikmah, darul syafa'ah, sabar di akhirat, Nur Muhammad Permukota, Radhatus Salam, Nurul Ihsan, Ikat Damit, Sa'adah, dan juga WMIT Kawangi atau yang mewakili yang hadir di Aula Hasanah On Air dalam rangka ngerawi menghadiri dakwahipun sohibu dakwah derek-derek amang ayu bagion derek-derek mengaminkan menopo ingkang dados hajatipun sohibu dakwah inggih menika hajatipun Ibu Hayatun sekeluarga yang menikahkan tasakuran putranya yang menikah pada saat ini, yaitu beliau Mas Budi Pramono dan Mbak Wahosyarohmana, dan juga pernikahan beliau keluarga kita Hasanah On Air, Mbak Marni dan juga Mas Muti Urrahman. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan hajat Bu Hayatun, hajat Bu Marni, mudah-mudahan senantiasa diijabah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan beliau-beliau niki dipun dadosaken pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah, pernikahan ingkang pikantuk barokah, pernikahan ingkang tansah nampi berkah saha ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan dengan pernikahan yang beliau laksanakan pada saat ini dari tasakurannya, kalau Mbak Marni sudah beberapa hari yang lalu ijab kabulnya. Oke, mudah-mudahan kita doakan dipun paringono pernikahan sing barokah saengga saged kaparingan duriyah ingkang saleh lan salihah, saged dados putra putri ingkang beto manfaat dereng tiyang sepahipun, semanfaat donya manfaat akhirat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun
aktivitasnya pada malam hari ini. Perkenankan saya memberikan sedikit wejangan kepada mempelai berdua, karena ini mantannya dua pasang. Utamanya yang mendengarkan ini Bapak Mutiur Rahman yang berbahagia dengan Mbak Marni yang juga bahagia sekali pada malam hari ini. Saya yakin ini Pak Mutiur Rahman gendera mendengarkan ini insya Allah. Nyuwun sewu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Nyuwun sewu, Mutiur Rahman. Mutiur Rahman? Nggih. Oh, oke. Mutiur Rahman, ya. Maksudnya kok saat lewatan Mutiur Rahman, ya. Mutiur Rahman. Dan juga Mas Budi Pramono dan juga Wakosar Rahmana. Semantan tua ya oleh ngrungokno. Lek ora ngrungokno ya ora apa-apa. Niki tak ngomongi mantan nom soalnya bolak-balik ya tak omongne niki. Bismillahirrahmanirrahim, khususnya mantan nom niki nggih, mantan baru. Subhanallah, tidak ada kebahagiaan sebagaimana pengantin baru sampai ono lagu duhai senangnya pengantin baru. Ayo kita salat. Apa nggih? Duduk sambil bersendal kurang. Senenge mantan anyar memang luar biasa. Oh, kaya tau dadi mantan apa gue kelompok nate dadi mantan. Senenge memang mboten kaya senenge mantan anyar. Maka saya mengingatkan Mbak Marni dan juga Mas Mutiur Rahman dan juga Mas Pramono dan juga Mbak Wakosar Rahmana, ingat uzkurullah fil rakha yazkurkum fi sidda, niki sing sering kula aturaken bahwa kehidupan bahtera rumah tangga tak seindah yang kita bayangkan, karena betapa sulitnya mengarungi bahtera rumah tangga niki. Banyak badai, banyak ombak besar yang akan menerjang dalam sebuah bangunan bahtera rumah tangga kula panjenengan. Maka sebelum itu terjadi, maka biasakan napa ingkang dipundhawuhaken para ba'dul hukama, bahwa panjenengan berusaha untuk menyisihkan sedikit hati panjenengan untuk zikrullah di tengah-tengah posisi seneng panjenengan niku wau. Mudah-mudahan dengan itu dijanjikan bahwa barang siapa yang bahagia tapi ketika bahagia mau mengingat Allah, sedikit hatinya disisihkan untuk Allah, maka Allah akan berikan balasan. Yazkurkum fisida, maka Allah akan mengingat kalian ketika Anda dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang betul menyenangkan, Allah akan mengingat kula panjenengan. Yang artinya, jikalau panjenengan menjumpai ketidakenaan dalam membangun bahtera rumah tangga, insya Allah mboten suwi-suwi upomo kan duwe-duwe leran duwe-duwe ras suwi-suwi upomo ya tukaran karo bojone lah tukaran gak suwi-suwi. Iku barokah nopo ketika jenengan dalam kondisi yang bahagia, coba sisihkan sedikit saja hati jenengan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang adalah lakukan yang terbaik, berbuatlah baik semaksimal mungkin kepada orang tua kalian, kepada mertua kalian. Karena berbuat baik kepada orang tua dan mertua menjadi kunci kebahagiaan panjenengan di dalam membangun bahtera rumah tangga. Ini sampean titeni omongan kula niki. Dengan kepengen duwe zuriyah sing bakal ditoto Allah, zuriyah dadi zuriyah sing bener-bener soleh solihah. Ditoto Allah sembarangane. Mbah rezeki, mbah ngilmune, mbah jodhone ditata kali Allah. Lakukan satu hal ini, muliakan kedua orang tuamu, muliakan kedua mertuamu. Jangan ada beda antara mertua dengan orang tua. Sekali jenengan membedakan morotua karo wong tua, berkurang takzim penjenengan kepada orang tua. Makanya tidak ada bahasa morotua itu buat nenten sebetulnya. Tidak ada. Ketika sudah menikah, orang tua panjenengan ya orang tuaku lo mas, jadi sing lanang ya wong tua mudik ya wong tuaku, sehingga monggo bareng-bareng bagaimana memuliakan empat orang ketika masih ada, muliakan semaksimal mungkin. Bahkan jangan sampai melupakan orang tua ini, coron jenengan menembe medal-medal ngoten ya, jalan-jalan neng Lampung, jalan-jalan neng Cilacap, neng Bundi, nanti toko tanah Cilacap niku kroya. Ojo sampai lali, bawakan oleh-oleh orang tua panjenengan nanti sedang keluar rumah ini,
mbah digawakno sate, mbah ditukokno jeruk, Masya Allah. Bukan jeruknya yang menjadi kebahagiaan orang tua, tapi kepedulian panjenengan kepada orang tua yang bikin orang tua bahagia. Dan kita tahu bahwa bahagia orang tua karena kita, subhanallah, berkah akan mengalir kepada kita semua karena orang tua telah mendapatkan kebahagiaan karena kita. Ini yang harus dicatat di dalam membangun rumah tangga, bene keluarga panjenengan iso dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, zuriyae ditata Allah dadi zuriyah sing saleh-salehah. Iki jenengan catet Mbak Marni, Mbak Wakasa Rohmana, Wakasa Rohmana. Yang berikutnya yang perlu panjenengan perhatikan adalah di dalam membangun rumah tangga ini panjenengan harus tahu bahwa mensatukan dua karakter yang berbeda tidaklah mudah, Mbak Marni, Mbak Mas Mutiir Rahman. Ya lek saya manten anyar entute rong patek krungu. Nggih, lek manten anyari rong patek krungu entute, Mbak Marni yo rong tau krungu entute Mas Mutiir Rahman, Mas Mutiir Rahman yo rong tau krungu entute Mbak Marni, Mbak Pas Pramono yo rong tau krungu entute Mbak Wakasa Rahmana, Mbak Wakasa Rahmana yo rong tau krungu entute Mas Budi. Ijek seminggu rong minggu sesasi rong sasi. Tapi kalau genep setahun, walah nuntut beruduh lek yo ngalah. Sing wedok bareng serang disungkan karo sing lanang biar dar. Orang entuk kagemu yang rumah sakit malah nyeneni sing lanang. Dek ngentut lho malah nyeneni sing lanang. Nyapa bene ngentut, orang entuk mas melanjur rumah sakit dan seterusnya. Inilah yang akan sulit dihadapi orang membangun bahtera rumah tangga jikalau kita tidak bisa memahami bahwa dua karakter yang berbeda menjadi satu itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, ini sering saya sampaikan, pengantar ini sering saya sampaikan ini. Tapi ini juga saya sampaikan kembali pada mempelai berdua ini sebagai pengingat untuk kita menjadi catatan bangun rumah tangga ngono kuwi. Dan diketahui ini Mbak Marni Bu Hayatun hajatan panjenengan pemecah rekor di hasanah untuk yang pertama kali. Hajatan dihadiri hampir 250 orang, subhanallah, luar biasa. Ini pemecah rekor hasanah pertama kali hajatan sampai mencapai hampir 250. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Subhanallah luar biasa. Bon. Sehingga apa yang perlu dilakukan untuk mensatukan dua karakter yang berbeda? Nah, sehingga apa yang dilakukan Pak Ustadz agar dua karakter yang berbeda menjadi satu, kemudian satu karakter yang sehingga bisa menjadi seia sekata baikkan mobil dan bensin? Maka lakukan yang apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pahami pasangan kalian masing-masing. Ketika panjenengan kepingin, napa? Ketika panjenengan kepingin mensatukan dua karakter yang berbeda, yang saya katakan itu tidak sesuatu yang mudah, sesuatu yang berat, dan memang harus terjadi dalam membina rumah tangga, harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena tanpa jenengan mensatukan dua karakter yang berbeda ini, tidak mungkin penjenengan akan menikmati keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini dipun beratusakan. Lek sampai mboten iso menjadi satu dua karakter yang berbeda ini, sulit panjenengan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka untuk mengetahui bagaimana agar kita bisa memahami karakter pasangan kita masing-masing, yuk jenengan belajar pahami apa yang menjadi kesukaan pasangan panjenengan. Dan pahami apa hal-hal yang tidak menjadi sesuatu yang disukai dalam pasangan panjenengan. Nanti Anda akan tahu karakternya seperti apa. Pahami niki apa sing dadi kesenengan pasangan jenengan, perhatikan. Dan apa yang sesuatu menjadi kebencian dari pasangan panjenengan, ketika kedua pasangan sudah bisa menguasai, bahkan sudah bisa mengetahui bahwa pasanganku ini bojoku senengane lek ngene, terus bojoku kuwi gedinge nesune lek pas ngene. Ketika kedua pasangan saling mengetahui ini semua, dan namanya cinta sering saya sampaikan, orang yang mencintai takut untuk menyakiti hati orang yang dicintai. Tak katakan bolak-balik, seseorang yang mencintai kekasihnya, maka dia takut apabila kekasih yang dia cintai akan kecewa hatinya karena ucapan kita, karena kelakuan kita. Jaga cinta ini agar terus bersemi,
Maka menjaga cinta Kertas Bersemi adalah lakukan. Jangan sampai kecewakan orang-orang yang kita cintai. Sekali kula panjenengan mengecewakan orang-orang yang kita cintai, cinta kita bisa hilang di hati mereka. Ini yang sangat perlu kita perhatikan, ibu-ibu, khususnya mempelai-mempelai berdua yang berbahagia. Sehingga ketika dua karakter sudah diketahui, bojoku kuwi sing disenengi apa ya? Bojoku senenge modele apa ya? Yang dibenci suamiku itu apa? Si suami juga demikian, istriku senengane apa? Dan istriku kebenciannya apa? Ketika mereka pasangan sudah menguasai ini, karena dia mengatakan bahwa dia cinta, maka akan mewujudkan apa yang dicintai, apa yang disukai, dan akan menjauhi dari apa yang dibenci. Ketika suami istri sudah meletakkan rasa yang seperti ini, insya Allah keluarga ini akan terbangun, cinta akan bersemi, tambah tua tambah seneng, tambah tua tambah seneng, orang tambah tua tambah waleh. Tidak mungkin terjadi. Dan ini akan bisa dilakukan oleh pasangan ketika menikahnya. Manaka halillah, kata Rasulullah. Wa anka halillah istahabba wilayatallah. Barang siapa menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka orang yang menikah karena Allah ini akan berhak untuk menjadi kekasih Allah. Dan kita tahu kalau ada orang menjadi kekasih Allah, apa yang terjadi? Ketika orang menjadi kekasih Allah, apapun yang kamu minta, karena kamu jadi kekasih Allah, Allah akan berikan. Dan tentunya Allah akan berikan yang terbaik untuk para kekasih-kekasihnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ini akan terwujud. Sehingga apa? Ya Allah sing lanang ngati-ngati, aku arep berusaha. Naliko bojoku geding, naliko aku ngene, aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Karena itu menjadi kebencian pasangan saya. Dan saya mencintai pasangan saya, maka saya meninggalkan sesuatu yang menjadi kebencian pasangan saya. Sehingga keduanya memahami, ya Allah, yang ada apa? Tidak mungkin sang suami akan membuat sang istri sakit hati, dan sebaliknya, sang istri tidak mungkin membuat hati suami sakit hati. Sehingga apa? Yang munculnya keindahan, dan keindahan, dan keindahan. Ini namanya orang menemukan karakter, dan inilah yang disebut dengan mensatukan dua karakter yang berbeda. Ibu, mbak-mbaknya yang cantik-cantik, yang dirahmati Allah pada malam hari, subhanallah, luar biasa. Dan juga saya mengingatkan pada Mbak Marni, juga Mbak Muhasyarah, bahwa subhanallah, bagaimana tugas seorang istri begitu berat. Suami pun juga lebih berat, karena suami bertanggung jawab dunia akhirat, agar istrinya bisa masuk surga. Wong lanang iso katut dosa, mergo sing wedok nglakoni dosa, angele wong lanang ora melok nyapa-nyapa, moro-moro katutan dosa mergo sing wedok duwe dosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apa pun aktivitasnya. Teko pundi wae kula matur lali. Teko pundi, Bu? Subhanallah, tugas orang perempuan, ya. Tugas orang perempuan begitu beratnya, Mbak Fakhosaroh dan juga Mbak Parni. Ini juga sering saya sampaikan, tapi berhubung ini hari pernikahan panjenengan, tasyakuran pernikahan panjenengan, maka saya sampaikan pada malam hari ini tentang panjenengan. Tak bareni malih. Teng panjenengan ben bodo amat yang mantan tua aku kurungan si Wiben. Sing penting saya mengingatkan panjenengan. Sampai-sampai ini terbukti bahwa masya Allah luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengarahkan bagaimana seorang istri punya tugas berat untuk melayani sang suami. Sampai diceritakan pada suatu ketika orang Arabi mau masuk Islam, nggih, wong Arabi niku pengen mlebu Islam. Ketika dia masuk Islam, dia meminta pada baginda Nabi, fa'arini syai'an azdadu bihi yaqinan. Kanjeng Nabi, kula pengen mlebu Islam, kanjeng Nabi. Dan saya siap menjadi orang yang beragama Islam, tapi tolong tunjukkan kepada saya sesuatu yang sesuatu bikin menambah saya yakin tentang panjenengan sebagai Rasulullah SAW. Ini orang Arabi bilang pada baginda Nabi. Nah, terus jenengan nyuwun apa? Ma turid, apa yang kamu kehendaki agar bisa menambahkan keyakinan kamu? Orang Yahudi bilang, udu'u tilka sajarah.
jenengan timbali sejarah itu untuk datang ke sini. Saya ingin tahu, dan jenengan itu nabi betul, dan bisa menambah keyakinan saya, tolong panggilkan sejarah itu untuk datang kemari. Subhanallah, akhirnya nabi melakukan apa yang diminta atas izin Allah. Wit-witan niku timbali Rasulullah dugi tenan yondoyong, kondoyong ngaler yo ngaler, kondoyong idul yo idul, panjabut seakar-akarnya juga juga menjabut seakar-akarnya dhewe, pohon ini mengangkat akarnya kembali sendiri, kemudian dikembalikan juga kembali dengan sendirinya. Akhirnya orang Arab ini meyakini bahwa panjenengan betul-betul Rasulullah. Sehingga dengan keyakinan yang kuat ini, orang Arab itu sampai matur teng baginda Nabi katus mengatakan, wassalam tu alaihi. Faqala Arabi, hasbi, hasbi, sampun cekap kanjeng Nabi, sampun cekap, saya tahu jenengan Rasul betul, jenengan Rasul yang betul, saya betul, percaya betul, cukup, Nabi, cukup, itu menjadi tambahan keyakinan saya di Islam panjenengan. Karena dia dituduh no karomai kanjeng Nabi sing kados ngeten iki wau, akhirnya ki ambek kok matur, nggih, akhirnya orang Arabi niki sampai matur. Fa amaraha farajatu fadarat urukuha ya asrim bali ini hayati diperintahkan bali malih untuk bisa berdiri lagi pohon itu sehingga Arabi mengatakan idzan li ya Rasulullah izinkan kami idzan li ya Rasulullah izinkan kami ya Rasul izinkan aku ya Rasul fa aqbalu ra'saka kula kepengin mencium kepala panjenengan Barin jelaika dan kedua kaki panjenengan ya Rasul. Aku percaya panjenengan betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan memang betul-betul kekasih Allah, saya percaya. Karena itu izinkan aku mencium keningmu ya Rasul. Hadarong Arabiyune. Izinkan saya mencium kening panjenengan. Setelah monggo, kanjeng Nabi monggo, silakan Anda cium saya. Kemudian dia minta izin lagi, izinkan saya mencium kedua kakimu ya Rasulullah. Akhirnya monggo, tiba-tiba setelah diizinkan semua itu, fa'adzin fa'adzana lahu, faqabala rasahu warijlahi, faqala, habis diizinno ngambung keningi, ngambung kedua kaki Rabi, dadak saya matur nek, ata'adzin, ata'adzin, li an asjudalaka, ya Rasul, izinkan aku untuk bersujud kepadamu, ya Rasul, orang Arab ini, wis diizini mencium kening Rasulullah, diizinkan mencium kaki kedua kaki Rasulullah, isih kurang terima, sakit merasa cukup tambahan keyakinannya akan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga dia minta izin, ya Rasul, izinkan saya untuk saya sujud di depanmu, ya Rasul. Izinkan saya sujud di kakimu, ya Rasul. Kata orang Arabi. Sehingga ketika dapat izin faqala la tasjud li, Nabi menjawab, janganlah engkau bersujud kepada aku wahai Arabi. Wala yasjudu ahadun li ahadin minal khalqi, tidak ada sujud seseorang kepada seseorang yang lain dari kalangan sama-sama makhluk. Tidak ada aturan sujud makhluk sujud ning gone makhluk. Mboten enten. Kondisinya neng kiai itu pengen dihargai sampai nyucut-nyucut, ah itu tidak benar kiainya itu. Ya, orang kiai jalur dihargai, lu nih kini duit dulur nih gua mondok, neng gua nih kiai nih nih gua kapan soal mulai perakan, kalo sekarang dua pro belum laku nih, belum laku nih. Terus diatur, wali-wali murid, kayak soalnya main mbah yai, sandale koratan di cepot, terus melaku nih masih dua pro, walah walah, kok eraman ada di kiai kok larang regane. Mau dikongkong loh, betul karpe dewi, karpe wali murid malah gak masalah. Karpe kiai ini lah, ini perkoron itu. Kongkong, ya Allah, ya Rabbi. Begitu merasa tinggi derajatnya mereka di hadapan Allah banding wali murid yang lain. Padahal belum tentu wali murid lebih tinggi derajat daripada kiainya. Kata senyata ini, kata hasanah, banyak orang yang lebih mulia daripada yang ngaji pada hari ini. Saya ngaji seutak utuk jenengan pun tolat ini, ya pun kata, alhamdulillah, lah kok usah kaya ngono. Maka Nabi mengatakan la tasjuduli wa la yasjudu ahadun li ahadin minal khalqi. Jangan kau bersujud padaku Pak Arabi, karena tidak ada sejarah, tidak ada cerita manusia sujud dengan manusia. Tidak ada, enggak boleh. Maka Nabi man lau kuntu amiran ahadan bidzalik, andai aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan seseorang untuk melakukan sujud kepada seseorang, maka baginda mengatakan
La amartul mar'ata antasjuda li zaujiha ta'ziman li haqqihi. Pak Arabi, kata Rasulullah, andai aku diberi kewenangan Allah, andai loh nih, bayangkan loh, salah tompol loh ya, andai aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kewenangan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka yang saya perintahkan pertama kali adalah seorang istri. Saya perintah untuk sujud pada suami karena begitu tingginya hak suami yang harus dipenuhi seorang istri. Andai Allah memberi kewenangan Nabi untuk memerintahkan seseorang sujud dengan seseorang. Dipahami, itu salah tompo, ya. Dipahami, ngaji onar ini dipahami tenang, itu salah, dia salah tompo. Andai. Maka karena tidak dibolehkan, maka Nabi tidak memerintahkan itu. Andai, artinya apa? Kita sebagai umat yang cerdas akan bisa mengambil sikap bahwa subhanallah, begitu besarkah hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Sampai Nabi memerintahkan, andai diperbolehkan, aku memerintahkan seseorang sujud dengan seseorang, maka perempuanlah yang saya perintahkan untuk sujud di hadapan suami. Mulane ngeten iki nuduhno lek wong wedok ra oleh kurang ajar karo wong lanang ngono lho Bu. Lho sing lanang anyel wong alam rame-rame lek ning kula ndak ikut-ikutan niku. Sing lanang anyel apa piye yo. Ya Allah, makanya membangun rumah tangga seorang istri saya katakan ketika perempuan tadi akan nikah, serta perempuan sudah dinikahkan oleh ayahandanya atau mbahnya atau saudara kakeknya atau saudara bapaknya atau saudara laki-lakinya, ketika dia ada suami yang mengatakan qabiltu nikah wa tazwijah bi mahril mazkur halan, maka seorang istri perempuan yang diterima akad nikahnya niki angkah tuka wa zawastuka Mbak Marni binti Mbok. Terus pas Muti Rahman mengatakan qabiltu nikah wa tazwijah fil mahril mazkur, artinya Mbak Marni seketika itu satu langkah dekat dengan surga, satu langkah dekat dengan neraka. Tinggal pilih penjenengan, perempuan yang memiliki suami dekat dengan surga tapi dekat juga dengan neraka, apabila penjenengan tidak mampu bagaimana menjadikan suami menjadi yang paling istimewa dalam hidup penjenengan sampai ngalah wong tua penjenengan. Tapi berbeda dengan suami, tetap orang tua yang nomor satu, nomor dua adalah istri. Ini wong lanang. Nah, wong itu nomor satu suami, nomor dua wong tua, tapi wong lanang nomor satu orang tua, nomor dua adalah istri. Subhanallah. Dan inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, Masya Allah, seorang suami juga punya tanggung jawab yang berat. Kenapa tanggung jawab berat? Makanya sering saya sampaikan, ketika seorang suami mengizinkan sang istri pergi ke luar negeri, berbagai risiko harus ditanggung seorang suami karena dia tidak mengetahui bagaimana keadaan istrinya di luar negeri sana, dan dia sanggup harus siap menerima konsekuensinya di dalam sang suami mengizinkan istri ke luar negeri. Ketika ada hal-hal yang terjadi pada istri berbuat dosa, maka sang suami juga akan mendapatkan catatan dosa karena dosa yang dilakukan seorang istri akibat diizinkan suami pergi luar negeri. Maka ibu saya sampaikan, penjenengan yang punya suami, izinkan suami luar negeri, jaga amanah suamimu, jaga betul kepercayaan penjenengan, lakukan yang terbaik, hargai suamimu dengan cara apa? Lakukan, hindari kemaksiatan. Artinya perempuan yang menghargai suami bukan hanya melakukan kebaikan secara zahiriah, tapi lakukan yang terbaik. Jangan menambah beban suami, apalagi menambah beban dosa. Ini yang tidak perlu dikatakan orang istri. Kenapa demikian? Dalam kaidah fiqih dikatakan ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ketika seorang suami berikan ridho kepada istrinya pergi ke negeri, apapun yang terjadi di sana, berarti sang suami. Itu saya minta, saya mohon pada ibu-ibu semua yang meninggalkan suaminya, suami sampun mengizinkan panjenengan, jangan sampai menambah beban suami berbuat dosa karena perilaku panjenengan yang di luar sana tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah dengan tergabungnya panjenengan di majelis taklim niki, subhanallah, Mbak Marni juga betul membuktikan ya, walaupun beliau sudah pulang di Indonesia tapi tetap sambung dengan saya. Ya, sering wianan kali kula, subhanallah, luar biasa melakukan atau mempraktikkan ilmu mungkin seperti itu.
dan insya Allah hari raya nanti muka-muka pandemi sudah hilang ya. Beliaunya mau datang ke Tulungagung, insya Allah kita doakan muka-muka niatnya dikabulkan oleh Allah. Terus nggak bisa ambil jojo seba. Ambil jojo cinta ini soalnya anak ini tahun ya. Betul namun ambil jangan berjalan jauh, jaga kehamilan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah. Pengantuk dereng bu. Dereng pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang perlu saya sampaikan ya, nah, dereng ngantuk insyaallah nggih subhanallah. Kulo nembe ngisi teng mantan yang dari habis maghrib mengikuti khotbah nikah sampai pasrah mantan sama indohe niku nembe pulang saya. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu disampaikan kepada Mas Muti Irrahman dan juga Mas Budi Pramono. Subhanallah, ada hak yang harus dilakukan oleh seorang suami, hakun barah ala zaud, hak seorang istri yang wajib bagi seorang suami. Walaupun saya sering mengatakan berkali-kali hari ini, tak ulang kembali dengan panjenengan, bene apa, bene panjenengan bisa mendengarkan bagaimana tugas seorang laki-laki itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hak yang disampaikan? Annahu diwakala faqih rahimahullah hakul marah ala zaud khom satu asya. Hak seorang perempuan yang wajib untuk dipenuhi seorang laki-laki lima hal. Yang pertama adalah ayuh dimaha min waro'i satrin walayadu'uha takhruju min waro'i satri fa'inaha auratun wa khurujuha ismun. Ini menjadi beban berat seorang suami harus menjaga betul istrinya dari segala hal, memberikan yang terbaik kepada istri ya. Tidak boleh sembrono ini pada seorang istri ya. Memberikan nafkah lahir batin menjadi kewajiban seorang suami. Yang kedua, wasani ayu al-limaha ma tahtaju ilahi minal ilmi mimma labudalaha bin ahkamil wudu wassolawat wassaum. Bagi seorang suami wajib mengajarkan ilmu agama yang wajib diketahui oleh seorang perempuan. Di antaranya bagaimana toharah yang benar, bagaimana sinabat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar. Ini sesuatu yang wajib untuk diajarkan seorang suami kepada istri. Maka Mas Muti'ir Rahman, nek bojone jenengan melok on air senengo, jangan kamu halang-halangi. Jenengan dienakno karo on air niki. Ya Allah, bojoku iso pinter mergo melok on air, dadi jenengan rasah bingung-bingung napa ngulangi dhewe. Maka seorang suami boleh melarang istrinya bertolabul ilmi selama suami mampu mengajarkan sendiri. Lan jenengan tre mampu monggo silahkan dipengi ngaji. Mbak Marni ora usah ngaji. Dek Marni ora usah ngaji. Astak ulang dhewe ae. Nah itu silahkan, bakal lebih baik itu daripada bojone ngaji. Itu lebih baik. Dan ngaji orangnya nggak keluar rumah kan enak aja kan, nggak keluar rumah, nggak samar pokoknya ya. Kenapa izinkan, subhanallah, ini menjadi berkah kehidupan. Dan saya itu selalu berharap ya Allah jamaah-jamaah ini nanti setelah pulang moga-moga panggil ngaji insyaallah barokah dengan mengurimpe ya. Insyaallah jamaah rahmati Allah, ajarkan ilmu agama, ajarkan toharah yang benar, ajarkan jinabat yang benar, ajarkan wudu yang benar, ajarkan sholat yang benar, ajarkan puasa yang benar. Poso sing bener iki piye? Ala poso kok ora mangan ya wis. Lho. Aja ngono. Poso iki ana aturan. Lek poso ne wajib, maka niatnya harus tabiyyitun niat. Yo nginepaken niat sing maknane harus diniatkan di waktu malam. Sebelum subuh lek men poso Ramadan kudu wis niat. Atau mempuasa pengkodok Ramadan ya kudu diniatno sadurunge subuh utawa poso nazar upama Mbak Murni Mbak Marni duwe cita-cita ngene ya Allah andai saja menikah dengan Mas Muti'ir Rahman saya berjanji pada panjenengan ya Rabb saya akan puasa 10 hari maka puasa 10 hari juga wajib maka harus tabyitun niat sebelum subuh ya Allah kula poso nazar niat poso nazar. Nah, inilah puasa perlu diilmuni. Tidak super puasa, tapi diilmuni. Tapi untuk puasa-puasa sunnah silakan sebelum matahari tergelincir masih boleh kita niatkan. Artinya puasa pun ada ilmunya. Tugas orang semedah ajarkan ilmu agama
yang wajib untuk diketahui seorang istri, diantaranya ngerti bagaimana toharah, ngerti bagaimana nyuci baju yang suci, karena bersih belum tentu suci, tapi kalau suci dipastikan bersih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ini kewajiban seorang suami harus mengajarkan istrinya. Maka kabarkan suamimu, wahai suamiku, alhamdulillah aku di Taiwan bukan hanya menambah pundi-pundi kekayaan, tapi menambah pundi-pundi ilmu. Alhamdulillah. Izinkan aku untuk mengaji, wahai suamiku. Ini menjadi kewajiban seorang suami. Yang berikutnya kewajiban seorang suami, yang ketiga, ayyul rahimah al-halal, wajib memberikan makan pada istri makanan yang halal. Kenapa halal menjadi kunci? Karena fa'innal lahma al-iza nabata minal haram yazugu binar. Karena daging yang tumbuh berkembang dari makanan yang haram akan dihancurkan dengan api neraka. Masya Allah. Yang keempat, Allah yazlimaha, hendaknya seorang suami tidak boleh mendzalimi kepada istrinya. Kenapa? Fa'inha amanatun indahu, karena istri adalah amanah dari Allah, maka jangan sampai kau mendzalimi. Kalau ada suami dzalim pada istrinya, menganiaya secara fisik, menganiaya secara mental, artinya Anda menyia-nyiakan amanah dari Allah. Ingat, istri adalah amanah dari Allah. Karena amanah dari Allah, maka tidak boleh dizalimi. Artinya, jangan kau bikin sakit hati istrimu. Subhanallah. Angel di bojo ngono ora bejo ya, Bu. Di bojo gak bikin sakit hati istri, ndahne bejone. Hanya suami yang bisa menganggap bahwa istri amanatun minallah, yang akan bisa menjaga hati istrinya, yang artinya tidak akan pernah mendzalimi istrinya. Mas Muti Rahman, Mas Budi Prakoso, Mas Budi Pramono. Tak kasih tahu berkali-kali. Seorang suami ketika membuat susah hati istri, ketika suami membuat sakit hati istri, rezeki suami akan tersendat. Rezeki suami akan diseretkan oleh Allah, akan disempitkan oleh Allah, karena kamu telah menyia-nyiakan amanah dari Allah. Bojo amanah sapa nggone Allah, anak yo amanah sapa Allah. Bagi seorang suami, maka hargai suami, hargai istrimu, maka jangan jadikan pembantumu, jangan jadikan gedibalmu istri yang harus dimuliakan, karena istri adalah amanah dari Allah. Bentuk panjenengan menghargai Allah ketika panjenengan mampu menghargai amanah. Panjenengan mengagungkan Allah ketika panjenengan mampu mengagungkan istrimu. Istriku adalah segala-galanya. Istriku segala-galanya. Ini menjadi prinsip yang harus ditancapkan dalam hati seorang laki-laki. Istriku adalah pahlawanku. Okay? Istriku adalah pahlawanku. Makanya sering ada ustaz yang mengatakan, kenapa istri tidak dijadikan dari kaki? Karena istri bukan untuk diinjak-injak. Tapi yang poin adalah, istri adalah amanah dari Allah. Yang artinya sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang bisa menghargai istrinya, laki-laki yang bisa memanjakan istri. Ya, mulanya Ibu, mulanya Mas Muti Rahman, manjakan istrimu seminggu pisan jak ning toko emas. Mas Muti Rahman geleng-geleng, waduh, seminggu pisan bojomu jakan ning toko emas, delok tok. Ora tuku lho, delok tok. Delok tok. Ya tek ning toko emas, nyapa? Gusto. Bareng toko emas nyapa, Mas? Iki million di soal yang duduk di jumbo. Million di sik sak. Sampeyan terus pun, Pak. Terus pun di? Ya kok diomongi soalnya di duit ya Bu ya. Soalnya di duit dik. Ngono wong tok wis seneng kok dicak ndelok toko emas tok wis seneng. Subhanallah, manjakan istrimu. Suami yang baik adalah suami yang bisa memanjakan istrinya, tapi jangan berlebihan karena dikhawatirkan kalau istri terlalu dimanjakan ngelunjak soalnya. Dilarang ini, tapi manjakan sewajarnya, jangan berlebihan manjakan istri, karena kalau istri terlalu dimanjakan akhirnya wong lanang ge gedibal. Kulane dia eling-eling diinginkan Nabi dalam riwayat man tazawwaja imra'atan li jamaliha,
Barang siapa yang menikah perempuan karena kecantikannya, lam yazidhu illa zulla, orang ini tidak akan ditambahkan oleh Allah apa-apa kecuali kehinaan yang ditambahkan Allah. Kira wong lanang rabi wong wedok mek krana ayu ni. Akhirnya tinggal ketibal wong lanang. Mergo sing wedok ora tau mambu on air, sing wedok ora tau mambu ilmu. Aku mau na'udzubillahi min dalik. Man tazawwaja imra'atan lima liha, sing sapa wong lanang rabi wong wedok krana bandane, lam yazidhu illa faqra. Allah tidak menambahkan apa-apa pada suami itu kecuali nambah umur, tambah tahun, tambah melarati, bergulir rabi bukan karena Allah tapi karena hartanya. Nah, disinilah tugas seorang suami manjakan istri, jangan sampai seorang suami dolim pada istri. Nah, dosa. Kenapa dosa? Karena istri amanah Allah, amanah untuk dijaga, bukan untuk dianiaya. Wah, jenengan di bujumu. Ya, gitu. Ya Allah, berondo-berondo. Kepadaku suami yang seperti ya Rabbul. Subhanallah ya. Maka inilah yang terakhir, tugas seorang suami adalah apa? Tugas seorang al-khamisu in tatawat alaihi yahtamilu zalika minha nasihatan laha liqafi amrin huwa abdaru biha mimma waqad fihi. Yang kesimpulannya begini, tugas seorang melapot ini, apabila Mas Muti Rahman digremeng karo Mbak Marni, Mas Budi digremeng karo Mbak Wakosatur Rahmah Rahmana, apabila seorang istri sedang ngomel, kewajiban seorang istri adalah siap menahan diri. Mpeten rungokno sakarepmu ngomelo. Iki tugas wong lanang, kewajiban lanang iku. Lek duwe bojo juweh-juweh, duwe bojo kok cerewise pitung penyukur, nalika wong wedok ngomel-ngomel iki wong lanang kewajibane apa? Mendel, tahan diri. Paham ono penyakite wong wedok niku siji, kapan awake kesel, kumbah-kumbahan sak umbruk, kurak-kurakan sak umbruk, terus ora duwe-duwe pisan, niku penyakite wong wedok mesti gremeng konslet. Engko tokne ae Mas Muti Rahman, tokne ae ora meneng dhewe. Guanceng ae kono-kono, ora meneng dhewe. Kesel wong go ngomel kesel. Ha iya, meneng dhewe tokne ae. Lah ini menjadi kewajiban laki-laki. Lek digremeng kan meneng lek mbok adoni mbok iso menjadi pertengkaran, menjadi urusan yang membahayakan rumah tangga panjenengan karena sudah adu argumen seperti ini. Wes akhirin junjung konon junjung kene, emosi akan melonjak sehingga menjadikan perpecahan dalam rumah tangga. Maka agama mengajarkan dadi wong lanang kon sing bijaksana kalau ingin menjadikan keluarga sakinah mawaddah. Yang terakhir pesan saya sering saya sampaikan pada setiap walimah ini, berusahalah kalian untuk memenuhi hak pasangan masing-masing dan jangan menuntut untuk dipenuhi hak kalian. Nggih, tak beda ini malih. Berusahalah membangun rumah tangga, jadilah kamu perempuan yang berusaha untuk memenuhi hak-hak yang menjadi kewajiban panjenengan, bukan menuntut apa yang jadi hak panjenengan. Insya Allah ketika pasangan suami istri sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik pada pasangannya masing-masing tanpa menuntut untuk diberikan yang terbaik, insya Allah akan membaikin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan bersamaan min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ila hadir wasati itu seminggah yang sedang sakit, ya Allah ngapura dosane, paring sabaran ketabahan dan sabaran Allah angkat penyakitnya. Dan ila hadirati masalahnya Bu Hayatun nggih, Mas Peno nggih. Mugi Allah bereskan masalahnya Bu Hayatun dengan Mas Peno nih. Paringi sadar, paringi eling nggih. Ila hadirati Arusain, Mas Muti Rahman dan juga Mbak Marni, Mas Budi Pramono dan Mbak Wakosa Rahmana, Allahumma ij'alhum keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,
zuriyah ingkang soleh solehah nggih, rezekine barokah, keluargane barokah, ilmune manfaat nggih, paringan zuriyah ingkang soleh solehah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi umazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma yasir lana ya Allah umurana ma'arohanti li gulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fitinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa khalifatan fi ahdina wa khalifatan fi ahdina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihan ya Allah wa waladan saliha wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'akuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka 'alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakum wa baraka 'alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada hajatina wa hajatikum wa hajatul hajah wa hadati mempelai-mempelai berdua niki barokah tausiah barokah istighosah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بالله العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nggih mekaten semanten kangge pangapunten pangapunten terlalu dalu nggih Bu nggih. Ngapunten ingkang saagemipun akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.